Aduh kan. Diam-diam, kalem. Orang lagi nyari-nyari, lagi nyari. Ini nih orangnya. Diam, coy. Drop it. Lu kan ini pengen ketemu cowok, lu kalem dikit apa? Oh iya ya. Yang kalem-kalem lu aja ini openingnya, kalem lu kalem, belajar dari sekarang. Jadi hari ini gua harus jadi feminim, jadi kalem ya? Iya. Oke. Okay. Coba. Yo, what's up, mamin, ketemu lagi bersama Tante Ismi. Tante Ismi, yang alay dan lebay begitu. Udah kalem lu? Udah, udah lumayan lah. Oke, okay. Ya, hari ini aku mau ketemu sama cowok Tantan dong. Oh my god. Kemarin kan aku galau-galau, jadi sekarang aku harus move on guys, harus move on. Kita udah chat-chatan gitu di Instagram, di WA. Dia mau ngajakin nonton sih katanya. Nonton apa tuh? Hah? Nonton apa? Dilan! Dulu kita masih remaja. Jadi aku pengen nyari itu dulu sih, high heel. Siap kan pengen jadi cewek, belajar jadi cewek. Sekarang pakai apa nih? Sekarang pakai Converse. Ya laki banget ya tuh, laki banget ya, rambut udah gondrong tuh, ampun dah. Karena ini pengen ngedate sama cowok coy, jadi hari ini gue harus pakai lipstick sama bedak. Cuma gue nggak ngerti juga sih lipstick yang bedak, mungkin gue pakai kemarin yang kayak kemarin lipstick kayak gini nih ya. Gak usah pakai merah, gak usah aneh-aneh lu, ya gak usah aneh-aneh lu, oke? Mbak, aku mau lipstick sama bedak. Gue nggak ngerti juga sih kalau soal beginian coy. Purbasari aja deh kak, udah biasa pakai itu. Ya, sama bedak Maybellinya ada. Enggak, sebenernya ini mewakili cewek aja ya, gue nggak usah pakai kayak yang merah-merah ditonjokin di sini, nggak usah, nggak ngerti juga gue makainya. Jadi gue pakai bedak sama pakai lipstick aja. Ya, tujuan kita nyari high heel. Jangan ke situ Mi, sini aja, ke kiri aja. Ini coy. Lah iya benar. Coy, lihat 40.000 no. Ya. Yang mana itu gue gak ngerti. Jatuhnya kayak banci nih kaki gue pakai begini. Coba ya, kita mencoba. Oh iya sih. Saya lagi bingung bahwa itu foto aja saya gak terjepit. Anjay. Satu lagi. Itu gue sepatu. Ya Allah, sepatu gue laki banget kan. Hari ini gue pakai sepatu beginian. Coba, ya Allah. Demi cowok, demi kamu cowokku. Coy, gue gak bisa jalannya coy. Gue gak bisa jalannya coy. Gimana nih? Agak susah sih coy. Ya udahlah, demi ponakan-ponakan gue. Jijik banget. Enggak lagi. Udah, ayo kita bayar aja. Ini aja ya, fix ya. 40.000. YouTuber miskin ya. Sobat miskin gitu. Habis ini pasti patah nih. Ntar aja lah, pas ketemu dianya baru kita pakai ini. Sekarang kita nyeker dulu aja. Kita nyeker dulu aja. Dia di jalan. Hah? Dia lagi di jalan. Di jalan. Ya udah kita tunggu aja. Jadi gua tadi kan udah beli ini nih, coy. Pakai dulu ya. Supaya siapa tahu dia langsung ih, ternyata aslinya putih. Enggak dekil kan. Dalam kehidupan percintaan ini bedak sangat perlu. Emang udah pasti cinta-cintaan ini. Doain lah. Soalnya gue ngeliat di Tantan dia manis-manis gimana gitu, cowok banget gitu kan, tipe-tipe gue yang penting cowok banget ya. Jadi harus nyampe leher biar nggak belang kan, rata-rata cabai-cabean tuh putih, ini belang nih kan, jadi aneh gitu cabai-cabean. Kalau lu apa? Kalau gue tekam-tekam. Tangannya juga dong. Bener nggak sih? Coba deh komen di bawah yang suka make up tangan. Setahu gue tangan tuh pakai handbody nih. Ini tangan pakai bedak muka. Kan biar sinkron. Dia tuh pas pengen ketemuan mau makan apa gitu dia nawarin kan. Kata gue terserah. Ya udah kita makan yang sederhana tuh. Kita kan YouTuber apa? Miss Queen. Sobat Miss Queen. Ya dulu, ini gue pakai lipstick dulu dong. Kok pakai plastik? Baru lihat kan lo sih pakai lipstick. Udah.
yang video lo jadi orang gila kan pakai lipstick. Kata aneh itu lipstick, mohon maaf. Lipsticknya di atas bibir. Aduh, kan feminin nih, gimana sih lo ah? Teng. Dan nih, begini doang dandan. Udahlah, ngapain? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya ya. Iya. Pengen beli yang merah-merah juga enggak kepake dipakai. Enggak, kalau yang merah-merah mah enggak usah pakai gitu, mesti ketampar. Yang gitu coy. Lo ntar dibully lagi lo sama oh, iya, ini gua lo. Udah disimpan. Nah. Sip. Dah. Kita tinggal tunggu ya. Iya, tinggal tunggu. Dia lagi di jalan nih, catanya nih ada. Dah. 1 hour later. Gimana ya? Oke, kalem-kalem, diem-diem, kalem-kalem. Orangnya lagi nyari-nyari, diem, lagi nyari-nyari. Diem, ini orangnya. Diem, coy. Bentar ya. Orang itu. Yo. Jangan nengok dulu, kita kan pura-pura ketau ya. Halo, guys. Woi. Aduh. Nih, Mas Dodo Eski. Enggak. Dari tadi lumayan. Kagak sih, baru. Duduk lah nih. Duduk lah. Lu sendirian. Woi, cuy. Sini lu kayak sampah bekas aja lu. Ini temen lu nih? Iya, ini temen gua. Oh ya, siapa namanya bang? Alvin. Jomblo gak? Tuh komen di bawah tuh yang mau. Ayo, jomblo nih. Ayo, siapa tahu kan. Ini kan di sini udah dapet nih satu. Iya. Yeah. Belum pasti. Doain lah, komen di bawah cocok gak? Mi, makan dulu ya. Itu udah dulu, kita kan belum pesan nih, kita ambil dulu. Ini kan, jadi tempat ini prasmanan guys. Jadi kita suruh ngambil sendiri, udah yuk. Ayo ambil. Lu tunggu sini aja, biar gue ngambil ya. Wow. Oh diambilin lo, diambilin. Gue baper, kaget banget. Ayo ambil. Ya Allah. Ya, bagian dari story-nya yang khusus formasi modul. Oh, ya. Yo, ih. Ini. Oh iya. Benar kan? Ini yang diambil nih. Kan apa enggak? Oreknya dong, coy. Ini favorit tau banget. Tau banget loh Masnya. Padahal iya. Berarti kayaknya emang feelingnya udah good banget nih. Iya. Jangan gitu coy. Ntar lu inget lo kalau kandas lo. Oh iya. Kemarin-kemarin jangan terlalu agresif coy. Iya kan kita kan temenan dulu ya. Ya bang ya? Iya. Iya bener. Mau pakai tangan apa sendok? Aduh. Mau disopin pakai tangan apa sendok? Sendok-sendok. Thank you. Aduh ya Allah. Kenyang, udah. Kenyang. Kenapa? Ada. Jadi lu mau kemana nih sama dia, Mi? Tanya dong. Mau ngapain, Bang? Nonton Dilan. Oh, diajak nonton si Ismi. Seneng gak? Kalinya coy diajak nonton cowoknya. Dilan lagi kan. Terus lu gimana sama dia? Ya udah lu di luar aja, lu bentar. Gua gak diajak nih. Dia gak mau diganggu, Bang. Gak mau diganggu. Jadi kita udah, gak apa-apa kita di luar aja, Bang ya. Di luar aja kita. Kakinya cantik. Aduh. Cewek banget gitu. Tapi jalannya yang benar, jalan yang benar. Oke. Okay. Ayo.
kita gimana nih, Bang? Wah, gak tahu nih. Kita ditinggalin nonton nih. Kita apa ini? Sekarang ceweknya kali ya? Nyari cewek. Boleh tuh, ide bagus. Ayo, kita cari cewek dulu ya. Berangkat. Oke, tadi si Ismi barusan ngabarin gua kalau dia udah kelar nonton. Mana dia nih? Ah, tuh dia tuh. Tuh dia tuh. Ini. Udah nonton? Udah. Gimana tadi? Gak kuat. Gak kuat, romantis banget dong. Udah, sekarang kita mana nih? Mau langsung pulang apa jalan-jalan atau gimana? Udah malam juga sih. Udah malam ya? Cabut aja ya? Iya lah, gila. Gue ini udah dapat cewek berapa tadi, Bang? Ada lah, 4,5. 4,5? Dapat cewek? Tadi gue nyari cewek dulu, Bi. 4,5, lumayan dapat. Bentar ya. Coba dong, Bang. Tadi kan banyak ya gombalan-gombalan Dilan kan? Salah satu aja deh, salah satu. Gombalin si Ismi gitu. Mau kita pulang ya? Iya, Sir. Cita-cita kamu mau jadi apa? Kalau aku pilot, kalau kamu? Menikah dengan... Ya. Aduh ya Allah. Rega mancing-mancing lu. Gak jadi. Gak apa-apa lah. Kan gue kan pengen, yang penting mah gua, lu seneng, Mi. Udah, mau pulang aja ya? Udah malam ya? Kamu mau dianterin pulang gak? Aduh. Udah bawa motor sendiri. Ya. Udah bawa motor next time dah. Aduh. Aduh. Kok kemana? Kota Bumi ya? Kota Bumi. Jalur lah ya kan? Jalur. Ikutin aja di belakang ya, biar sosit. Kenapa lo jatuh? Ini gak bisa lo pakai beginian. Lagunya tuh banget. Mi. Ini udah malam juga, terus mau lanjut nongkrong kan? Jadi ya udah, gue juga ada urusan yang lain. Oh ya. Ayo langsung dulu. Kan lu balik ke malam. Abis ngedate tonton Tantan coy nih. Sekarang sifat asli gua keluar nih. Sifat asli gua keluar. Bucin, bucin jomblo. Pegel bet gua pakai beginian tadi. Astagfirullahaladzim. Oke, makasih buat yang udah nonton. Kalian boleh komen next aku sama dia bikin apa. Jadi kita kayak yang lanjut ke WA kali ya. Abis ini gue bakalan ke WA dia udah nyampe rumah atau belum gitu. Sosok romantis. Iya. Sifat asli gue keluar.